La ilaha illallah. Gerak. Anjay, joget dia. Anjay, menari dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong Pak Hadi, cepet jemput saya nih. Baru kali ini saya gak bisa lihat nih. Selamat malam pemirsa, saya akan melakukan adu nyali seorang diri di rumah lawas yang konon kerap kali muncul sosok jelmaan dari Nyiroro Kidul, Pantai Selatan. Silahkan Mbak Hadi tinggalkan saya seorang diri di tempat yang menyimpan aura-aura Nyiroro Kidul pada zaman dulu. Iya, kan dekat Pantai Selatan Mbak Hadi. Bahkan sumur yang ada di rumah anaknya nih sebelah belakang sana itu katanya menyambung sampai ke Pantai Selatan. Nyiroro Kidul kan pakai baju warna hijau. Iya. Pakai gaun. Tadi kan pakai baju hijau, emang enggak lihat? Di mana? Di waktu di sini kelihatan. Berbaju hijau. Masa iya? Coba nanti dicek lagi di kamera. Pasti dia berbaju hijau. Oke, tapi Bang Heri. Oke. Assalamualaikum pemirsa. Hari ini saya sendirian di sebuah tempat lawas yang konon sudah ada pada tahun 80-an, yakni rumah sebuah keluarga harmonis yang tanahnya cukup luas. Kemudian anak-anaknya dibangunkan rumah di sekitar rumah orang tuanya. Yang mana di rumah orang tuanya ini, di belakangnya ada sebuah sumur yang menyambung sampai ke Pantai Selatan katanya. Karena pada zaman dulu air sumur ini digunakan untuk konsumsi keluarga yang dahulu tinggal di sini. Airnya dimasak kemudian diminum. Kemudian untuk dipakai mencuci beras, masak beras, dan lain-lain. Yang seramnya adalah ada sebuah kisah pengakuan dari para tetangganya. Rumah ini kerap kali muncul sosok wanita berjubah hijau yang katanya adalah jelmaan dari Nyiroro Kidul, Pantai Selatan. Nah, pada saat kami melakukan eksplorasi, kami melihat sosok berambut panjang. Saya melihat sendiri sosok itu menggunakan gaun berwarna hijau. Sepertinya dia itu adalah jelmaan dari Nyiroro Kidul. Wei, siapa itu? Tak tak tek tok. Gerak. La ilaha illallah. Gerak. Ya,
teman-teman bisa saksikan sendiri, jendela ini gerak dengan sendirinya tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba gerak dengan sendirinya. Hey Anda. Weis. Astagfirullahaladzim. Hey. Kurang asem Anda. Teman-teman, bahaya sekali ini. Setan. Kamu setan ya. Muncul kalian. Muncul kalian semua. Wih, astagfirullahaladzim. Aduh, setan ini menyakiti teman-teman ya. Tuh, Allahu Akbar. Responsif sekali setan di sini. Assalamualaikum. Sebelumnya kami bertanya-tanya kepada tetangga-tetangga yang sekitar sini, tapi tidak memiliki cerita-cerita alasan kenapa rumah ini bisa ditinggalkan. Awalnya kami mengira mungkin keluarganya sempat dibunuh atau apa. Tapi ternyata kami tidak menemukan cerita-cerita anehnya. Jadi memang tiba-tiba hilang begitu aja. Rumah ini ditinggalkan oleh keluarga tersebut. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Puh. Sepuh. Ajarin dong, Puh, Sepuh. Ini rumah Sepuh, teman-teman ya. Puh, Sepuh. Ajarin dong, Puh, Sepuh. Aku mah masih pemula. Puh, Sepuh. Ajarin dong, Puh, Sepuh. Aku mah masih pemula uji nyali. Puh, Sepuh. Ajarin dong, Puh, Sepuh. Astagfirullahaladzim, Puh. Gerak si Sepuh. Ternyata benar di sini si Sepuh. Setan Sepuh. Setannya sudah sesepuh ya teman-teman ya. Sudah tua dan dituakan. Tahun 80-an dia sudah tinggal di sini. Berarti kan sudah sepuh. Puh, Sepuh. Ajarin dong, Puh, Sepuh. Aku mah masih pemula. Bunyi-bunyi tuh, kreng, kreng, kreng. Puh, Sepuh. Ajarin dong, Puh, Sepuh. Anjay, Sepuh. Siap. Anjay, Sepuh. Siap. Anjay, Sepuh.
Ajarin dong. Sepuh. Gua ludahin lo. Aku mah masih pemula. Pu. Sepuh. Ajarin dong, Pu. Sepuh. Hur, leluhur. Ajarin dong, Hur, leluhur. Aku mah masih pemula. Jai. Hur, leluhur. Ada yang bersiul. Siul. Ada yang bersiul, teman-teman. Ada yang menangis. Anjay, joget dia. Anjay, menari dia. La ilaha illallah. Baru kali ini saya melihat sosok nyerupai Nyi Roro Kidul menari. Astagfirullahaladzim. Sepuh, ajarin dong joget, Po. Sepuh, aku mah gak bisa joget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia joget, teman-teman. Po, sepuh, ajarin dong, Po. Sepuh, ajarin joget. Aku mah gak bisa joget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Hadi. Pak Hadi, saya gak bisa lihat apa-apa, Pak Hadi. Pak Hadi. Gelap nih, Pak Hadi. Pak Hadi. Pak Hadi. Tolong saya, Pak Hadi, saya gak bisa lihat apa-apa, Pak Hadi. Pak Hadi, tolong saya, Pak Hadi. Pak Hadi. Tolong saya, Pak Hadi. Bang. Po, sepuh. Balikin mata saya, Po, sepuh. Aku gak bisa lihat, Po, sepuh. Balikin penglihatan saya, Po, sepuh. Pak Hadi. Tolong, Pak Hadi, jemput saya nih. Baru kali ini saya nggak bisa lihat nih. Habis ada nyali nih. Puh, sepuh. Balikin penglihatan saya, Puh, sepuh. Saya nggak bisa lihat. Puh, sepuh. Puh, sepuh. Allahu Akbar. Puh, sepuh. Pak Hadi. Jemput. Bang Hadi jemput, Bang Hadi jemput, Bang Hadi. Bang Hadi. Astagfirullahaladzim, Bang Hadi. Puh, ampun, Puh, sepuh. Puh, ampun, Puh, sepuh. Ampun. Puh, sepuh, ampun, Puh, sepuh. Ampun. Bang Hadi. Baru jemput Bang Hadi. Jemput Bang Hadi. Bang Hadi kenapa? Saya gak bisa lihat Bang Hadi. Gak bisa lihat kira-kira apa? Gak tahu, tiba-tiba saya gak bisa lihat. Tiba-tiba ada sekelebat gitu di mata saya. Kelebat apa?
Jelasin. Gak bisa jelasin apa-apa. Gak pernah terlintas dalam pikiran dan benak saya seperti itu tuh. Tidak bisa diilustrasikan, Bang Hadi. Kenapa Bang Hadi bisa gak bisa ngelihat, ah? Atau Bang Hadi, gara-gara saya bilang dia sepuh doang. Sepuh. Oke. Bukan oke nih, tolongin saya, mata saya ini gak bisa balik nih. Lucu Bang Hadi. Bang Hadi, udah, nanti saya benerin. Di bengkel, yuk. Bawa ke bengkel yuk. Bang Hadi. Udah. Mana ini pulang ini? Lurus aja, lurus Bang Hadi. Lurus. Woi. Lanjut lagi baju udah lanjut. Yuk. Bang Hadi udah, kita tutup Bang Hadi. Ya udah saya sebentar tutup. Ya. Ayo tutup.